Pembukaan Festival Pekan Pemuda Pelajar dan Festival Kreasi Pelajar Kota Jambi resmi dibuka Jumat sore di Taman Remaja. Wali Kota Jambi Syarifah Syah hadir langsung membuka kegiatan ini untuk memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan. Kegiatan ini diikuti ratusan para siswa berprestasi dari seluruh SMA dan SMK sekota Jambi. Wali Kota menekankan kepada seluruh kepala sekolah untuk mengutus siswa terbaiknya dalam perlombaan ini. Event ini dinilai sangat baik untuk menyalurkan bakat dan prestasi siswa. Selain itu, event ini hanya digelar satu tahun sekali, sehingga sangat sayang untuk dilewatkan. Untuk menyalurkan bakat dan prestasi anak-anak selama ini yang jarang sekali tersalurkan. Hanya satu tahun sekali mereka bisa menyalurkan dan kami himbau kepada semua kepala sekolah SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta, termasuk kalian, untuk mengirim siswa-siswanya yang berprestasi untuk bisa mengikuti kegiatan. Rudi Saputra, Jambi TV.